Oke guys, kembali lagi bersama saya Kos, dan di video kali ini saya akan mengajarkan lagi ke kalian cara membuat jedak jeruk 3D lagi di aplikasi Alik Motion ya guys ya. Dan untuk contoh videonya bakalan jadi seperti yang ada di awal video tadi guys. Nah jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dulu untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga kalian aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini ya guys ya. Nah jadi tanpa basa-basi lagi, mendingan kita langsung aja masuk di aplikasi Alik Motion ya guys. Nah, jika udah masuk di aplikasi Alik Motion-nya, di sini klik aja icon plus di bagian awal ini. Klik media dan kalian bisa masukkan dulu untuk background-nya, guys. Nah, untuk contoh background-nya seperti ini ya, guys ya. Dan di sini kalian tinggal panjangin dulu untuk satu background ini sampai durasi 7 lewat 17 ini, guys. Nah, kalian panjangin dulu sampai sini ya, guys ya. Nah, jika sudah, kita kembali lagi di durasi paling awal ini. Di durasi paling awal, klik aja icon plus pilih media dan kalian bisa masukkan aja satu foto dulu. Nah untuk fotonya itu yang ukuran 1:1 atau yang persegi seperti ini ya guys ya. Nah jika udah, pergi aja ke bagian move dan transform. Pilih nomor 3, kalian bisa kecilin dulu kayak gini. Nah kalian kecilin dulu kayak gini ya guys ya. Jika udah, pergi aja ke bagian yang nomor 1. Kalian geser aja dulu ke bagian kiri seperti ini guys. Nah kalian bentokin ke kiri seperti ini. Nah, jika udah, di sini kalian tinggal gandakan aja untuk foto ini, gandakan satu layer. Klik aja foto yang di atasnya, terus klik di bagian move dan transform. Kalian tinggal geser aja untuk fotonya tuh ke tengah-tengah seperti ini. Nah, kalian pasin ke tengah-tengah seperti ini ya, guys ya. Nah, jika udah, di sini kalian gandakan lagi untuk fotonya. Kalian gandakan lagi satu layer. Klik aja foto yang di bagian paling atas, klik bagian move dan transform, dan kalian bisa geser lagi untuk fotonya tuh ke sebelah kanan, guys. Nah, seperti ini. Nah, jika udah, di sini kalian tinggal kembali aja, klik di bagian color and file, dan kalian bisa ganti dulu untuk fotonya, guys ya. Nah, kalian bisa ganti aja kayak gini. Jika udah kembali, klik aja foto yang ada di tengah, klik di bagian color and file, dan kalian bisa ganti lagi untuk fotonya, guys ya. Nah, oke, contohnya seperti ini, guys. Nah, jika udah, di sini kalian tinggal gabungin aja ketiga ini jadi satu, guys. Nah, kalian gabungin dulu jadi satu grup ya, guys ya. Nah, jika udah, di sini kalian tinggal panjangkan aja untuk satu foto ini sampai durasi 7:17 ya, guys ya. Kalian tinggal samakan aja dengan background-nya. Nah, jika udah, kembali lagi di durasi paling awal. Klik aja icon plus pilih media dan kalian bisa masukkan dulu untuk mentahnya dulu. Nah, contohnya seperti ini ya, guys ya. Jika udah, kembali aja. Klik aja icon plus pilih shape yang ini, guys. Yang persegi panjang bulat ini ya, guys ya. Nah, jika udah kayak gini, kalian tinggal pergi aja ke bagian edit group. Terus di sini untuk ukurannya kalian bisa panjangin, sesuaikan aja dengan mentahan yang ada di bawahnya itu. Nah seperti ini, klik di bagian radiusnya, kalian bisa turun, kalian bisa naikin aja untuk radiusnya sekitar 50 guys. Nah jika udah, kembali lagi, terus pergi aja ke bagian color and file dan kalian tinggal ubah aja warnanya jadi putih. Nah jika udah, kembali lagi, klik di bagian move dan transform, kalian naikkan aja ke atas seperti ini. Nah kalian tinggal bentuk aja dulu kayak gini ya guys ya. Nah jika udah kayak ini, kalian tinggal kembali aja. Terus untuk yang mentahan kedua ini, kalian gabungin jadi satu grup guys, seperti ini. Nah jika udah, mentahannya juga kalian tinggal panjangin aja sampai durasi 7:17. Nah jika udah, kembali lagi di durasi paling awal. Nah jika udah, kalian tinggal pergi aja ke batch yang pertama. Klik aja di bagian fotonya, terus kalian geser aja ke kiri sedikit seperti ini. Kalian pangkas aja ke sebelah kiri seperti ini ya guys ya. Klik di bagian move dan transform. Pergi yang keperbesaran, kalian bisa zoom dulu untuk fotonya seperti ini. Nah kalian pasin aja satu foto di tengah-tengah seperti ini ya guys ya. Nah contohnya seperti ini guys. Nah jika udah seperti ini, kalian tinggal geser dulu di bagian paling kiri ya guys ya, foto yang paling kiri ini. Nah jika udah, kalian tinggal tambahin dulu satu buah keyframe di bagian awal. Ke page yang pertama tambah lagi. Terus yang di bagian awal ini, kalian tinggal geser aja fotonya tuh ke sebelah kanan seperti ini. Nah jadinya bakalan seperti ini ya guys ya. Nah jika udah kayak gini, di sini kalian pergi aja ke batch selanjutnya, tambahin dulu satu buah keyframe, terus kalian geser aja ke kiri sedikit aja ya guys ya. Nah sedikit aja kayak gini.
tambahin aja satu buah keyframe, terus ke batch yang kedua ini. Nah, di batch kedua ini kalian tinggal geser aja ke foto yang kedua. Nah, seperti ini ya guys ya. Aja udah kayak gini, kalian tinggal pergi aja ke bagian batch selanjutnya, tambahin aja satu buah keyframe, terus kalian geser aja ke sebelah kiri lagi, tambahin lagi satu buah keyframe. Nah, aja udah kayak gini, di sini kalian tinggal pergi aja ke bagian batch selanjutnya. Nah, di sini untuk fotonya tuh bakalan gerak kayak gini guys, jadinya nggak pas ya guys, padahal di sini udah dipasin. Nah, di sini kalian tinggal pasin aja kayak gini ya guys ya, kalian pasin aja pelan-pelan. Nah, sampai fotonya tuh di tengah-tengah guys. Nah, seperti ini ya. Ya udah, kalian tinggal pergi aja ke batch selanjutnya, tambahin aja satu buah keyframe, geser ke kiri dikit, kalian tinggal tambahin lagi. Terus yang di pas batch ini kalian geser aja ke foto yang ketiga. Nah, seperti ini kalian pasin lagi guys ya. Ini bakalan gerak lagi ke sebelah kiri seperti ini. Nah, seperti ini ya guys ya. Ya udah, kalian tinggal ke batch yang Nah, seperti ini ya guys ya. Ya udah, kalian tinggal pergi aja ke bagian batch selanjutnya, tambahin lagi satu buah keyframe, geser ke kiri lagi, tambahin satu buah keyframe. Terus di bagian pas batch-nya ini kalian tinggal balik lagi ke foto yang di tengah. Nah, di sini kalian tinggal lakukan aja kayak gini ya guys ya. Kalian tinggal bolak-balik aja fotonya tuh kayak gini. Nah, jika udah sampai di bagian yang paling kiri, kalian tinggal kembali lagi di bagian yang tengah, lalu awal lagi ya guys ya. Nah, jadi kalian tinggal bolak-balik aja untuk fotonya tuh seperti ini sampai di bagian akhirnya sini. Nah, di sini aku bakalan percepat aja ya guys ya, biar durasinya tuh gak terlalu lama guys. Nah, jika udah sampai di bagian akhirnya sini, di bagian akhirnya tuh kalian tinggal geser aja di bagian sini ya guys ya, di bagian tengah-tengahnya lagi seperti ini. Nah, jadi untuk yang sebelah kiri ini gak usah tambahin keyframe lagi. Nah, jika udah kayak gini, kalian pergi aja ke bagian kurvanya. Pilih kurva yang nomor 4, kalian klik titik 3, klik salin kurva, klik titik 3 lagi, klik tempel kurva ke semua bingkai guys. Jika udah, kembali aja dan kembali lagi. Dan untuk hasilnya bakalan seperti ini guys. Nah, seperti itu ya guys ya. Nah, di sini kalian tinggal gabungin aja untuk dua grup ini jadi satu guys. Nah, ya udah, di sini kalian tinggal klik aja untuk grupnya, klik di bagian efeknya dulu, klik tambahkan efek. Pergi aja ke bagian move atau transform, pilih yang obang-ambing ini. Dan untuk obang-ambing ini ubah dulu untuk sudutnya tuh jadi 90 guys. Untuk frekuensi kalian bisa turunin dulu jadi 1,00, dan untuk magnitude kalian tinggal turunin aja jadi 15. Ya udah, kembali klik tambahkan efek lagi, terus di sini pergi lagi ke bagian move atau transform, pilih yang ayun ini. Dan untuk yang ayun kalian tinggal ubah aja untuk frekuensinya jadi 1,00. Untuk sudut 1 kalian ubah aja jadi negatif 2,5 ya guys ya. Nah, untuk sudut 1 kalian ubah dulu jadi negatif 2,5. Klik di bagian sudut 2 kalian tinggal ubah aja jadi 2,5 guys. Jadi kebalikannya dari sudut satunya ya guys ya. Nah, ya udah kayak gini, kalian tinggal kembali aja dan kembali lagi, klik di bagian move dan transform, tambahin dulu keyframe di bagian batch pertama. Kalian geser dulu ke sebelah kiri dikit aja kayak gini, tambahin lagi. Terus di bagian batch pertama ini kalian tinggal turunin aja kayak gini. Nah, kalian turunin ya guys ya. Nah, jika untuk untuk pivotnya itu ada di sebelah kiri kayak gini, kayak saya ini, kalian tinggal klik aja di bagian ini, terus kalian pindah aja untuk pivot pointnya tuh di bagian tengah-tengah seperti ini. Ya udah, klik lagi satu kali. Nah, ya udah kayak gini, kalian tinggal tambahin dulu keyframe di setiap batch ya guys ya, sampai di bagian akhir lagi. Nah, ya udah kayak gini, di sini kalian kembali lagi di durasi paling awalnya ini. Nah, di durasi antara bit ini ya guys ya, di tengah-tengah bit ini kalian tambahin lagi keyframe-nya. Terus kalian bisa naikkan aja seperti ini, naikkan sampai ke titik semula lagi ya guys ya. Terus ke bagian tengah-tengah bit selanjutnya kalian tinggal naikkan lagi. Nah, di sini intinya tuh kalian tinggal naikin aja untuk yang di bagian tengah-tengahnya bit ini. Kalian naikin aja jadi semula lagi guys ya. Nah, di sini aku bakalan percepat lagi. Nah, seperti ini, jika udah sampai di bagian akhirnya sini, kalian tinggal pergi aja ke bagian kurvanya. Pilih kurva nomor 3, kalian tarik aja seperti ini, klik titik 3, klik salin kurva, klik titik 3 lagi, klik tempel kurva ke semua bingkai guys. Nah, jika udah, di sini kita kembali lagi di durasi paling awalnya. Nah, di durasi ini ya guys ya, di durasi sini, di durasi antara bit pertama sama keyframe yang ada di dekatnya sini, kalian tinggal ubah aja untuk kurvanya tuh jadi nomor 2, kalian tarik seperti ini ya. Nah, ya udah, di bagian sini kalian biarin aja nomor 3, terus yang di bagian sini kalian ubah aja jadi nomor 2.
Nah, jadi intinya di sini tuh kalian tinggal bolak-balik aja untuk keyframe-nya itu nomor 3 dan nomor 2 seperti ini. Nah, kalian tinggal bolak-balik aja sampai di durasi paling akhirnya ya, guys ya. Dan bolak-balik untuk kurvanya sampai di bagian akhirnya sini, kalian tinggal kembali aja. Klik di bagian perbesarannya ini yang nomor 3, kalian tinggal kembali lagi di durasi paling awalnya. Nah, tambahin dulu keyframe di bagian bed pertama. Ke bed selanjutnya kalian tinggal tambahin lagi. Nah, di sini tuh kalian tinggal tambahin dulu keyframe di setiap bed sampai di durasi akhirnya ya, guys ya. Nah, dia udah sampai di bagian akhirnya. Di bagian akhir ini kalian tinggal zoom aja untuk fotonya. Nah, kalian tinggal besarin aja kayak gini. Oke, nah aja sudah, di sini kalian tinggal lewati aja satu bit. Nah, di sini kan bit yang terakhir, terus di sini kalian biarin aja, terus yang di bit sini itu kalian tinggal kecilin aja seperti ini. Nah, kecilin aja kayak gini ya, guys ya. Nah, aja sudah, di sini kalian lewati aja satu bit lagi, terus ke bit yang selanjutnya ini kalian kecilin lagi. Nah, di sini tuh intinya kalian tinggal lewati aja satu bit, terus yang di bit selanjutnya kalian tinggal kecilin aja ya, guys ya. Nah, kalian lakukan aja seperti ini sampai di bagian awalnya lagi. Nah, dia udah sampai di bagian durasi 1:11, kalian gak usah kecilin ya, guys ya. Di sini kalian biarin aja kayak gini. Nah, jika udah, di sini klik aja di bagian kurvanya, klik titik 3, klik tempel kurva ke semua bingkai, guys. Ya udah, kembali aja, terus di bagian sini kalian pergi aja di durasi paling awalnya ini. Kalian tinggal kecilin aja untuk mentahnya ini jadi 0 ya, guys ya. Nah, kalian kecilin aja jadi 0 kayak gini. Ya udah, geser aja ke kanan dikit, pilih kurvanya, pilih yang nomor 2 ini yang di tengah ini. Terus pilih yang nomor 2 lagi. Nah, di sini kalian bisa naikin turunin aja untuk yang di bagian kuning ini, kalian turunin dikit aja ya, guys ya, kayak gini. Nah, jadinya tuh bakalan kayak gini, guys. Nah, kayak gitu ya. Nah, ya udah, kalian tinggal kembali aja dan kembali lagi. Nah, jadi di bagian mentahnya ini, jika kalian ingin tambahin nama kalian, kalian tinggal klik di bagian edit grup, klik di terus klik di bagian grup 2 yang ini, yang mentahnya ini ya, guys ya. Klik aja edit grup lagi. Terus di sini kalian bisa tambahin aja untuk mentahannya kayak gini. Nah, contohnya untuk fotonya yang Tohru ini ya, guys ya. Klik aja icon plus, pilih shape yang lingkaran ini. Kita buat dulu untuk foto profilnya. Klik di bagian blending opacity, pilih max, lalu yang max. Nah, di sini kalian bisa besarin dulu untuk lingkarannya, kalian tinggal pasin aja di area yang ingin kalian buat. Nah, seperti ini contohnya. Ya udah, kembali, terus di sini kalian bisa gabungin aja jadi satu. Nah, di bagian grupnya ini kalian bisa pindah aja di bagian atas kirinya. Nah, kalian tinggal pasin aja ya, guys ya. Nah, kalian pasin aja kayak gini. Nah, ya udah, di sini jika kalian ingin tambahin nama aja ya, guys ya. Nah, oke, contohnya seperti ini ya, guys ya. Kalian tinggal taruh aja di bagian sini. Nah, contohnya seperti ini. Ya udah, kalian tinggal panjangin aja untuk kedua ini, kalian panjangin sampai akhirnya sini ya, guys ya. Nah, jadi seperti ini, guys. Ya udah, kembali aja dan kembali lagi di project kalian tadi. Nah, jadinya kan seperti ini, guys. Nah, oke, ya udah kayak gini. Di sini kan hapus aja dulu untuk lagunya, terus di sini kalian bisa ekspor dulu untuk intronya ini ya, guys ya, biar gak nge-lag untuk buat 3D-nya nanti. Dan untuk resolusi ekspor tuh terserah kalian ya, guys ya. Sesuaikan dengan perangkat kalian aja. Nah, oke, ya udah, kalian ekspor, kalian tinggal klik aja simpan. Terus klik tutup, guys. Nah, di sini kalian klik aja tanda panah yang ada di sebelah kiri ini. Nah, klik sampai lagunya muncul lagi kayak gini. Terus yang di bagian awalnya ini untuk intronya kalian hapus aja. Nah, ya udah, kita akan buat 3D-nya, guys ya. Di sini kalian tinggal pergi aja dulu di durasi 7:17. Klik aja icon plus, pilih media, dan kalian bisa masukkan lagi untuk background-nya yang kayak tadi ya. Nah, di sini untuk yang background-nya itu kalian kalau kalian ingin ubah warnanya, kalian tinggal kasih efek yang warna cerah ya, guys ya. Nah, di sini kalian bisa panjangin aja untuk satu background ini sampai durasi 10:23 ini, guys. Nah, kalian tinggal panjangin aja untuk satu backgroundnya sampai sini. Ya udah, kalian klik aja di bagian backgroundnya, klik di bagian efek, klik tambahkan efek. Terus di sini pergi aja ke bagian 3D, pilih aja yang balik layar ini, guys. Nah, jadi untuk balik layar ini tambahin dulu satu bagi frame di bagian awal ke batch selanjutnya, dan kalian bisa ubah aja untuk sudutnya tuh jadi 15, guys. Nah, ya udah, di sini kalian bisa tambahin dulu keyframe di setiap bit sampai di bagian akhirnya ini. Nah, ya udah, kalian tinggal kembali lagi di bagian awalnya ini.
Terus di sini kalian tinggal pergi aja ke batch selanjutnya dan kalian bisa ubah aja jadi negatif 15. Nah di sini intinya kalian tinggal bolak-balik aja untuk sudutnya itu 15 dan negatif 15 kayak gini ya. Nah kalian tinggal bolak-balik aja sudutnya itu seperti ini sampai di bagian akhirnya lagi guys. Oke, ya udah kayak gini. Di sini klik aja di bagian kurvanya, pilih titik 3, kalian aktifkan overshoot dulu, pilih yang nomor 2 dan kalian bisa bentuk aja kurvanya kayak gini. Nah, ya udah kalian bisa klik lagi titik 3, klik salin kurva, klik lagi titik 3, klik tempel kurva ke sama bingkai, guys. Nah, jadinya bakalan seperti ini ya, guys ya. Nah, ya udah kalian tinggal kembali aja dulu dan kalian bisa kembali lagi. Terus di sini pergi aja ke bagian move dan transform, tambahin dulu keyframe di bagian awal. Ke batch selanjutnya kalian tinggal geser dulu untuk satu background ini ke sebelah kanan guys. Nah gesernya sedikit aja kayak gini ya guys ya. Ya udah ke bagian sebelah kirinya kalian tinggal geser aja ke bagian ke batch selanjutnya. Terus kalian tinggal geser aja ke bagian kiri seperti ini. Ke batch selanjutnya kalian tinggal geser aja ke bagian kanan. Nah di sini kalian tinggal bolak-balik aja untuk gesernya tuh dari kanan dulu ke kiri ya guys ya. Jadi gesernya tuh kanan kiri sampai di bagian akhir backgroundnya ini guys. Nah ya udah kalian tinggal pergi aja ke bagian kurvanya, klik titik 3, klik tempel kurva ke semua bingkai guys. Nah jadinya bakalan seperti ini ya guys ya. Ya udah kembali aja dulu. Terus di sini klik aja icon plus, pilih teks dan kalian bisa masukkan dulu untuk nama kalian. Nah ya udah kayak gini, kalian bisa pergi aja ke bagian move dan transform, pilih yang nomor 3, kalian besarin dulu dan kalian bisa atur dulu untuk tata letaknya di bagian atas dulu guys. Nah kayak gini, ya udah kalian panjangin dulu untuk satu teks ini sampai durasi 10 lewat 23. Klik di bagian efeknya, klik tambahkan efek. Terus di sini kalian tinggal pergi aja ke bagian warna dan cahaya, pilih yang bayangan panjang ini. Nah di bagian efek bayangan panjang kalian tinggal ubah dulu untuk warnanya itu sesuaikan dengan background kalian guys. Nah, oke, contohnya seperti ini. Klik di bagian alpanya, kalian bisa naikkan aja jadi 100.000. Ya 100 ya guys ya, 100% ya. Ya udah kalian tinggal pergi aja ke bagian ukuran. Untuk ukurannya ini kalian kecilin aja jadi 0,025. Nah, ya udah seperti ini kalian pergi aja ke bagian sudut. Untuk sudutnya tuh kalian bisa kecilin aja kecilin jadi 0 ya guys ya. Nah, di sini aku bakalan sesuaiin lagi untuk warnanya tuh kurang pas. Nah oke, contohnya seperti ini guys ya. Ya udah kalian tinggal kembali aja dan kembali lagi, klik di bagian border dan bayangan, pilih nomor 3, kalian aktifkan aja untuk bayangannya dulu. Nah contohnya kayak gini. Ya udah kembali aja, terus di sini pergi lagi di durasi 7 lewat 17, klik aja icon plus, pilih shape yang persegi ini, klik titik 3 di bagian atas, klik yang renggangkan ke arah komposisi guys. Ya udah kalian tinggal kembali aja. Untuk persegi panjang ini kalian panjangkan juga sampai durasi 10 lewat 23. Klik di bagian blending dan opacity, scroll ke bawah, pilih max, lalu yang max ya guys ya. Dan jika udah kalian tinggal kembali aja dan kembali lagi di sini, klik aja di bagian teks sampai berwarna hijau, terus klik aja juga di bagian persegi panjangnya. Nah di sini kalian bisa gabungin aja jadi satu grup kayak gini. Nah jika udah kayak gini, di sini klik aja di bagian backgroundnya, klik aja icon yang ada di sini, klik salin satu layer, kembali terus klik di bagian teksnya tadi, klik icon yang ini lagi, klik tempel gaya, klik aja tanda panah yang ada di sebelah kiri ini. Terus di sini kalian bisa nonaktifkan semuanya kecuali ini ya guys ya, kecuali untuk move dan transformnya aja. Klik tempel dan kalian bisa ubah dulu untuk move dan transformnya guys ya. Di sini kalian kembali dulu di durasi 7 lewat 17. Ke batch selanjutnya kalian tinggal turunin aja untuk geser ke kanannya tuh, turunin aja dikit kayak gini. Nah yaudah ke bagian batch selanjutnya kalian tinggal turunin juga untuk geser ke kirinya seperti ini guys. Nah di sini intinya tuh kalian tinggal turunin aja untuk geser ke kanan kirinya tuh seperti ini sampai di bagian akhirnya guys ya. Nah ya udah kayak gini, di sini kalian bisa kembali aja, klik di bagian backgroundnya tadi, klik di bagian efek, klik titik 3, klik salin efek, terus kalian bisa tempelin aja di bagian sini ya guys ya, di bagian grupnya ini. Nah oke, ya udah kayak gini, di sini kalian tinggal kembali aja. Nah di sini udah bentuk 3D untuk teksnya guys ya. Nah di sini kalian kembali lagi di durasi 7 lewat 17, klik lagi icon plus, pilih media dan kalian bisa masukkan dulu untuk satu buah fotonya.
Dan untuk fotonya yang udah dihapus backgroundnya kayak gini ya guys ya. Ya udah di sini kalian bisa pasin dulu untuk satu foto ini di tengah-tengah kayak gini. Terus kembali, terus di sini kalian bisa panjangin juga untuk fotonya tuh sampai durasi 10:23. Nah, ya udah kayak gini kalian tinggal klik aja di bagian teksnya tadi, di grup teksnya ini ya guys ya. Klik aja icon yang ini, klik salin satu layer, kembali klik aja untuk mentahan PNG kalian. Terus klik di bagian ini lagi, klik tempel gaya di tanda panahnya yang ada di sebelah kanan ini. Terus di sini kalian bisa nonaktifkan ketiga yang ada di atas ini. Terus klik aja tempel guys. Nah jadinya bakalan kayak gini ya guys ya. Nah jika udah kayak gini, di sini kalian tinggal pergi aja ke bagian move dan transform. Terus kalian bisa geser aja lagi untuk geser ke kanannya tuh kalian geserin lagi dikit lagi ya guys ya. Nah, untuk keyframe yang ada di sebelah kiri itu geser juga ke kanan dikit aja. Nah jadi kalian tinggal ubah aja untuk move dan transformnya tuh kayak gini sampai di bagian akhirnya ya guys ya. Nah ya udah kalian bisa kembali aja. Nah jadinya bakalan seperti ini guys. Ya udah kalian bisa gandakan aja untuk satu foto ini, gandakan satu layer. Klik aja foto yang ada di bagian paling bawah, pergi ke bagian move dan transform, pilih nomor 3, kalian bisa besarin aja. Nah kalian besarin aja dikit kayak gini ya guys ya. Ya udah kembali, klik di bagian efeknya, klik tambahkan efek. Terus di sini kalian tinggal pergi aja ke warna dan cahaya. Scroll ke bawah, pilih yang warna solid lagi. Untuk warnanya itu kalian tinggal sesuaiin aja dengan foto kalian ya guys ya. Nah contohnya seperti ini. Ya udah kalian tinggal kembali aja dan ya udah kalian tinggal kembali aja, terus kembali lagi di bagian sini ya guys ya. Kalian pergi aja ke bagian move dan transform, terus klik di. Nah ya udah kalian geser ke kanan dan ke kiri, kalian tinggal tambahin aja tempel kurva ke semua bingkai kayak gini guys. Nah ya udah kayak gini, kalian tinggal kembali aja dan kembali lagi. Terus klik di bagian border dan bayangan, pilih nomor 2 dan kalian bisa tambahkan border, pilih yang di luar ini guys. Nah ya udah kembali aja dan kalian tinggal kembali lagi. Nah di sini pergi lagi di durasi 7:17 ya guys ya. Klik aja icon plus, pilih media dan kalian bisa masukkan lagi untuk mentahan yang kayak gini. Klik titik 3 di bagian atas, klik yang isi area komposisi guys. Dan untuk mentahan yang ini kalian bisa taruh aja di bagian atas seperti ini. Nah seperti ini guys ya, udah kalian bisa panjangan aja, kalian tinggal sesuaiin aja dengan mentahnya semua ini. Nah seperti ini. Ya udah klik aja foto PNG yang ada di bagian paling atas ini. Klik icon yang ini, klik aja salin satu layer, terus klik aja mentahnya yang ada di paling atas ini. Klik lagi icon ini, klik tempel gaya, klik aja tanda panahnya. Di sini kalian nonaktifkan semuanya kecuali di bagian efek sama move dan transformnya ini. Terus klik aja tempel. Nah jadinya bakalan kecil lagi kayak gini kan. Nah jadi sudah, klik lagi titik 3, klik yang isi area komposisi guys. Nah terus kalian bisa pindah aja di bagian atas. Nah oke, jika udah kayak gini pergi lagi ke bagian move dan transform. Di sini untuk geser-gesernya ini kalian bisa turunin lagi guys. Kalian turunin lagi sedikit lagi kayak gini ya. Nah kalian turunin lagi kayak gini. Nah jika udah kayak gini, di sini kalian tinggal kembali aja, klik di bagian border dan bayangan, pilih yang bayangannya ini, kalian tinggal aktifkan aja. Ya udah kembali dan kembali lagi. Kalian tinggal kembali lagi di durasi 7:17, klik lagi icon plus, pilih teks dan kalian bisa masukkan lagi untuk namanya lagi ya guys ya. Nah ya udah kalian masukkan lagi untuk namanya, di sini pergi aja ke bagian move dan transform, kalian bisa besarin dulu dikit aja kayak gini, terus taruh aja di bagian sini ya guys ya. Nah taruh aja di bagian bawahnya sini. Kembali terus di sini kalian bisa panjangin dulu untuk teksnya lagi ini sampai durasi 10:23 lagi ya guys ya. Nah ya udah kayak gini, di sini kalian bisa pergi aja ke bagian border dan bayangan, pilih yang bayangannya kalian tinggal aktifkan aja. Ya udah kembali dan kembali, klik aja di bagian grup tadi guys, yang grup teks tadi ya, grup teks awal tadi. Klik edit grup, terus klik aja di bagian teks yang tadi, klik di bagian efeknya, kalian tinggal salin aja untuk efek bayangan panjangnya ini. Terus tempelin aja di bagian teks yang kedua ya guys ya. Nah di sini kalian tinggal ubah aja untuk sudutnya ini. Untuk sudutnya aku saranin kalian tinggal ubah aja jadi 45 guys.
Nah, oke, contohnya seperti ini. Jika udah kalian tinggal kembali aja dan kembali lagi, klik lagi di bagian 7/17 ini. Klik lagi icon plus, pilih shape yang persegi seperti ini. Klik titik 3, klik yang renggangkan ke area komposisi ya guys ya. Pilih blending dan opacity, pilih max lalu max. Dan kalian bisa panjangkan aja untuk persegi panjang tuh, sesuaikan dengan durasi yang lainnya ya guys ya. Nah seperti ini. Terus kalian bisa gabungin aja untuk persegi panjang sama teksnya itu jadi satu. Klik di bagian teks yang grupnya ini, klik di bagian efek. Kalian salin dulu lagi untuk efek balik layarnya guys ya. Kalian salin dulu, terus tempelin di bagian teksnya ini. Nah jadinya seperti ini guys ya. Ya udah kembali aja. Terus di sini di bagian 7/17 lagi, klik lagi icon plus, pilih shape yang ini, yang shape yang lingkarannya guys ya. Klik di bagian color and file dan kalian bisa ubah dulu untuk warnanya. Untuk warnanya tuh terserah kalian guys. Nah di sini aku sesuaikan dengan fotonya ini ya. Nah seperti ini. Terus di sini kalian bisa besarin aja untuk lingkarannya ini. Nah besarin dulu kayak gini. Terus taruh aja di bagian bawah. Nah di bagian bawah yang kiri dulu ya guys ya. Nah jadi udah kayak gini, kalian tinggal kembali aja. Nah di sini aku sesuaikan dulu guys untuk warnanya guys. Terus di sini kalian bisa gandakan aja satu layer. Klik aja lingkaran yang ada di bagian paling atas ini. Kalian pergi aja ke bagian move dan transform, terus kalian kecilin aja. Kecilin aja dikit aja guys ya. Terus kalian bisa kembali klik di bagian lingkaran yang ada di bagian paling bawah, pilih color and file dan ubah aja warnanya jadi putih kayak gini. Nah, di sini kan bisa pasin dulu untuk ukurannya guys ya. Nah, kalian pasin aja kayak gini. Ya udah kembali, terus di sini aku ubah lagi. Nah, oke, contohnya seperti ini guys ya. Nah, oke, contohnya seperti ini. Ya udah di sini untuk lingkarannya itu kalian bisa gabungin aja jadi satu grup. Dan kalian bisa gandakan lagi untuk lingkarannya. Terus kalian pindah aja di bagian sini guys, di bagian sebelah kanannya ya guys ya. Nah kalian bisa turunin aja dikit kayak gini. Nah jadi udah kayak gini, kalian tinggal kembali aja. Terus di sini untuk kedua lingkaran ini kalian tinggal panjangin juga. Nah panjangin sampai durasi 10/23 ya guys ya. Nah jadi udah di sini kalian tinggal klik lagi icon plus, pilih shape yang persegi lagi, klik titik 3, klik yang renggangan ke area komposisi, pilih blending dan opacity, pilih max lalu yang max lagi ya guys ya. Dan di sini kalian bisa panjangin juga untuk persegi panjangnya sampai durasi 10/23 lagi. Terus di sini untuk lingkaran ini kalian tinggal gabungin aja sama persegi panjangnya guys. Nah ya udah, klik aja di bagian lingkaran, klik di bagian efek, klik titik 3, klik tempel efek balik layarnya tadi ya guys ya. Nah jadinya seperti ini. Nah ya udah kayak gini, kalian tinggal kembali lagi di durasi paling awalnya. Nah, jadi udah kayak gini. Di sini kalian bisa klik aja di bagian lingkarannya tadi. Nah, di sini aku bakalan nonaktifin dulu ya guys ya, biar gak nge-lag. Nah, klik di bagian lingkarannya ini, klik di bagian move dan transform, tambahin dulu satu buah keyframe di bagian awal ke batch selanjutnya, terus kalian tinggal geser aja ke kiri dikit aja kayak gini. Nah, gesernya satu titik aja kayak gini ya guys ya. Jadi udah kalian ke batch selanjutnya dan kalian geser aja ke bagian kanan. Nah di bagian lingkaran ini kalian tinggal geser aja di bagian kiri dulu, terus ke bagian kanan seperti ini sampai di bagian akhir ya guys ya. Nah jadi kebalikannya dari yang tadi. Nah ya udah, kalian tinggal pergi aja ke bagian kurva, klik titik 3, klik tempel kurva sama bingkai, kembali. Terus di sini kalian tinggal masukin lagi untuk mentahnya. Kembali lagi di durasi 7/17, klik icon plus pilih media dan kalian kalian bisa masukkan lagi untuk mentahnya guys ya. Nah kalian bisa masukin aja mentahan awan yang kayak gini. Dan ya udah di sini untuk mentahan awan ini kalian tinggal panjangin juga sampai durasi 10/23. Terus di sini kalian bisa taruh aja di bagian bawahnya sini. Kalian besarin dulu dikit aja kayak gini. Terus ya udah kalian tinggal kembali, klik aja titik 3 di bagian atas, klik yang balik secara horizontal guys. Nah jadinya seperti ini guys ya, kalian tinggal atur aja dulu kayak gini. Nah jadi udah kayak gini, di sini kan bisa pergi dulu di durasi 7/17, klik aja icon plus,
pilih shape yang persegi lagi. Klik titik 3, klik yang isya. Klik titik 3, klik yang renggangkan ke area komposisi, pilih blending dan opacity, scroll ke bawah, pilih max, lalu max lagi. Dan di sini kan bisa panjangin aja sampai durasi 10.23 guys ya. Nah, jadi udah kalian bisa gabungin aja untuk persegi panjang sama awannya jadi satu grup. Klik aja untuk grupnya. Nah, jadi udah kayak gini, klik aja untuk grup yang lingkaran tadi. Klik icon yang ini, klik salin satu layer, kembali, klik di bagian awannya. Terus klik aja icon yang ini lagi, klik tempel gaya lagi. Terus di sini kalian bisa nonaktifkan gaya tadi. Klik tempel ya guys ya. Nah, di sini kalian tinggal ubah aja untuk geserannya, kalian naikin aja dikit aja. Nah, kalian naikin dikit seperti ini ya guys ya. Di sini kalian tinggal naikin aja geserannya sampai di bagian akhirnya lagi guys. Nah, jadi udah kayak gini, kalian tinggal kembali aja, klik di bagian border dan bayangan, pilih yang bayangannya kalian tinggal aktifin aja guys ya. Ya udah kembali, dan di bagian lingkaran tadi juga kalian jangan lupa aktifin ya guys ya. Nah, jadi udah kayak gini, di sini kita tambahin lagi untuk mentahnya. Nah, oke, jadinya bakalan seperti ini guys ya. Nah, jadi udah kayak gini, di sini kita buat dulu untuk yang lingkarannya guys ya. Di sini kalian bisa nonaktifkan semuanya dulu. Pergi ke durasi 7:17, klik aja icon plus, pilih shape yang lingkaran ini. Klik di bagian color and file, terus di sini kalian pilih yang no warna ini. Kembali, klik di bagian border dan bayangan, aktifkan stroke-nya, pilih aja stroke-nya yang warna putih dulu. Kalian tinggal panjangin kalian tinggal besarin aja untuk stroke-nya itu sekitar 80 guys. Nah, seperti ini. Di sini untuk stroke-nya aku pilih yang warna kuning aja ya guys ya. Ya udah, di sini kembali, klik di bagian move dan transform, pilih yang nomor 3, tambahin dulu keyframe di bagian awal, ke batch selanjutnya tambahin lagi. Di bagian awal ini kalian tinggal turunnya aja jadi 0. Terus yang di bagian sini, tengah-tengah ini kalian pilih kurva yang nomor 3 ya guys ya. Nah, di sini kalian kalian bisa ini guys, nonaktifkan dulu overshoot baru pilih yang nomor 3. Ya udah kembali, di sini kalian bisa pangkas saja ke bagian kanan seperti ini. Oh iya guys, untuk yang di bagian move dan transform yang di bagian akhir ini kalian tinggal besarin aja kayak gini ya. Nah, besarin aja kayak gini, kembali. Terus pergi ke blending opacity, tambahin dulu keyframe di bagian tengah-tengah. Terus di bagian akhir kalian tinggal nolin aja. Nah, jadinya seperti ini guys ya. Ya udah, kalian bisa gandakan aja satu layer terus pasin di batch yang selanjutnya. Nah, intinya di sini tuh kalian tinggal pasin aja untuk ininya, kalian tinggal pasin keyframe-nya tuh di setiap batch seperti ini. Sampai di bagian akhirnya guys ya, di bagian akhir mentahnya yang kayak tadi. Nah, seperti ini guys ya. Ya udah, klik aja di bagian grupnya, klik di bagian efeknya, klik tambahkan efek, pergi aja ke bagian dirtos atau warp, terus pilih aja yang lengkungan fraktal ini. Nah, di sini kan bisa lihat dulu untuk di bagian lingkaran ini guys ya. Nah, oke, jadinya bakalan seperti ini guys. Ya udah kembali, terus di sini kalian bisa pindah aja untuk di bagian lingkaran ini, pindah aja di bagian bawah sini. Nah, di bagian bawah yang ini ya guys ya, bawah sendiri seperti ini. Jadi di bawahnya, jadi di atasnya backgroundnya langsung ya guys ya. Ya udah, klik aja di bagian backgroundnya, klik aja icon yang ini, klik salin satu layer. Terus klik di bagian yang mentahan lingkaran tadi, klik aja icon yang ini. Klik tempel gaya di tanda panahnya, terus di sini kalian tinggal tempel aja. Terus di sini kalian bisa nonaktifin aja semuanya, terus pilih aja yang nomor ini ya guys ya, klik tempel. Nah, oke, jadinya bakalan seperti ini. Pergi aja ke bagian border dan bayangan, tinggal aktifkan aja untuk bayangannya guys ya, kembali. Nah, oke, jadi udah kayak gini, di sini kembali lagi di durasi 7:17 guys. Klik aja icon plus, pilih objek, lalu pilih yang 0 ini. Dan untuk 01 kalian bisa panjangin aja untuk durasinya sampai 10:23 guys ya. Nah, ya udah, di sini klik aja di bagian grup 3 ini, klik icon sampah, icon yang ada di samping tempat sampah, klik yang 01, kembali, klik lagi icon yang ada di bawahnya, klik aja icon yang ada di samping tempat sampah, klik lagi yang 01, kembali, terus klik lagi. Nah, di sini kalian tinggal bolak-balik aja kayak gini ya guys ya. Kalian tinggal tautkan semuanya yang ada di sini, layarnya ini ya guys ya, tautkan semua layar ini ke 01 ya guys ya. Nah, oke, ya udah, bakalan seperti ini guys ya.
Nah, di sini kalian bisa nonaktifin dulu, baru kalian cocokin dulu untuk posisinya, guys. Nah, jadi di sini kan masih kelihatan untuk hitam-hitamnya itu, guys ya. Pergi aja ke bagian nolnya. Pergi ke bagian move dan transform, tinggal kalian bisa zoom dulu kayak gini. Nah, guys, mendingan untuk yang mentahan awan ini kita ganti aja untuk sama yang ada di atas ya, guys ya. Kita ganti aja dengan mentahan yang liquid ini, guys. Dan jika udah kalian ganti, kalian tinggal klik aja yang balik secara horizontal, balik secara vertikal ya, guys ya. Nah, jadinya kayak gini. Nah, kalian tinggal ubah aja untuk bentuknya kayak gini. Nah, jadi seperti ini, guys ya. Udah kembali aja, dan di sini kan bisa cek dulu. Terus kita pindah lagi untuk yang di bagian teksnya ini. Di bagian teksnya ini kalian tinggal pindah aja di bagian bawahnya aja ya, guys ya. Bawahnya sini. Klik di bagian move dan transform, terus kita bakalan kalian tinggal miringkan aja seperti ini ya, guys ya. Nah, jadi 10 seperti ini. Nah, jadi udah kembali. Nah, oke, jadinya bakalan seperti ini, guys. Nah, oke, jadinya bakalan seperti ini. Jika udah kembali lagi di durasi paling awalnya ini, klik aja icon plus, pilih objek, lalu pilih yang nol lagi. Dan yang nol lagi ini kalian tinggal panjangkan aja. Nah, panjangkan sesuaikan dengan nol satunya, guys ya. Terus jika udah kalian tinggal kembali, klik di bagian nol satunya ini, klik icon yang ada di samping tempat sampah, klik yang nol dua. Nah, jika udah di bagian 02 ini kita buat untuk jeduk-jeduknya, guys. Klik di bagian move dan transform, tambahin dulu satu buah keyframe di bagian awal. Ke bed yang tengah-tengah, tambahin lagi. Terus di bagian awal ini kalian tinggal turunin aja. Terus kembali. Nah, di sini kalian bisa turunin aja lagi di bagian bed selanjutnya. Nah, jika udah kalian bisa tambahin aja. Nah, di setiap bed ini kalian bisa tambahin aja untuk keyframe-nya sampai di bagian akhir ya, guys ya. Nah, jika udah kalian tambahin keyframe-nya sampai di bagian akhir, kalian tinggal pergi aja ke bagian tengah-tengahnya bed ini. Dari sini kalian bisa naikkan aja untuk sebelah sini sampai di bagian awal lagi ya, guys ya. Nah, seperti ini kalian naikkan lagi. Terus kalian pergi lagi ke durasi sini, ke bagian tengah-tengah bednya kalian naikkan lagi. Nah, di sini intinya kalian tinggal pergi aja ke bagian tengah-tengah bed seperti ini, tengah-tengah antara bed ini kalian tinggal naikkan aja seperti ini sampai di bagian awalnya lagi ya, guys ya. Nah, oke, ya udah kalian pilih aja kurvanya. Nah, di sini kalian bisa nonaktifkan overshoot, pilih nomor 3, kalian tarik, terus klik titik 3, klik salin kurva, klik titik 3 lagi, klik tempel kurva, semua bingkai, guys. Nah, di sini kalian tinggal bolak-balik aja kurvanya nomor 3 dan nomor 2 sampai di bagian akhirnya ya, guys ya. Nah, oke, ya udah kalian kembali aja. Terus di sini kalian tinggal pergi aja ke bagian yang perbesarannya ini, tambahin dulu satu buah keyframe, taruh di awal sama di akhir ya, guys ya. Terus kalian tinggal ke tengah-tengahnya, kalian tinggal zoom aja kayak gini. Nah, ya udah kalian tinggal pergi aja ke bagian kurvanya di sini, di bagian awal sini kalian pilih nomor 3, kalian tarik, terus di sebelah sini kalian pilih nomor 2 ya, guys ya. Ya udah kembali, klik yang di bagian perputaran, tambahin dulu satu buah keyframe, tambahin dulu di bagian awal sama bagian akhir. Terus kalian ke bed kedua dari awal ini kalian tinggal miringkan aja jadi negatif 7. Terus di sini kalian tambahin aja kurvanya yang nomor 4. Terus yang di bagian awal akhir ini di bagian nomor 2 ya, guys ya, di bagian nomor 2 dari akhir ini kalian tinggal miringkan aja jadi 7. Nah, di sini kurvanya juga nomor 4. Nah, seperti ini juga udah kembali aja. Terus di sini kalian bisa gabungin semuanya, guys ya, di bagian 01 ini kan gabungin aja ke 02. Nah, guys, seperti ini ya, guys ya. Jadi udah di sini klik aja icon yang ini. Nah, jadi udah seperti ini kalian tinggal pilih aja semua, pilih aja kayak gini. Klik icon yang ini. Klik icon yang ini, klik salin 11 layer dan kalian bisa tempelin di bed berikutnya ya, guys ya. Nah, guys, tentunya seperti ini. Nah, jika udah kalian tempelin seperti ini, di sini kalian tinggal tambahin aja untuk intro yang udah kalian ekspor tadi di bagian depannya, guys ya. Nah, jika udah di sini kalian tinggal ekspor aja ke Clarity, guys. Nah, guys, sampai di sini dulu untuk tutorial kali ini. Jangan lupa dulu untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe, dan jangan lupa juga kalian aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini, ya, guys ya. Nah, guys, sampai jumpa lagi di video berikutnya, guys.